seperti yang saya sampaikan tadi, semuanya PC sepakat. Jadi pimpinan anak cabang di 15 kecamatan termasuk pengurus, ada dua hal menjadi keputusan. Yang pertama adalah meminta dengan rela Pak Rahmat Takwa itu mengundurkan diri. Ya, kita kasih waktu 1x24 jam. Kalau dia tidak mau mengundurkan diri, berarti pemecatan. Pasti kita pecat. Itu keputusan. Dan kalau dia mengundurkan diri, ya tentu juga kita ada kompensasi ke beliau. Karena bagaimanapun juga beliau adalah kader kita yang sudah bersusah payah untuk bisa meraih kursi di DPR. Kompensasi dalam bentuk apa? Ya ini kan kalau di DPR itu kan ada hak dan kewajiban. Jadi pasti nih hak-hak itu ya dia harus dapat juga hak. Ya kalau seandainya dia mau bersilih mundur, berarti dia berjiwa besar. Ya. Tapi kalau dia tidak mundur, ya pasti kita pecat. Artinya kalau pemecatan seperti begini, Pak? Pasti kita sampaikan ke DPW dan DPP, ya, dan tentu ke DPW. Kapan itu? Ya, besok saya akan berkoordinasi dengan Pak Rahmat, mungkin saya akan berkunjung ke mana dia ditahan. Ya, mudah-mudahan Pak Kapolresta habis itu memberi kita izin untuk ketemu. Jadi besok itu kita sudah bawa dokumen yang dia siap tanda tangan. Hasilnya kapan bisa diketahui itu Pak? Kalau ini Pak Rahmat ini mengundurkan diri atau di... Besok. Jadi besok itu setelah kita ajukan, ya, kalau dia tidak mau tanda tangan mengundurkan diri, berarti kepecatan. Dipecat dari partai atau bagaimana kan? Dari partai. Dipecat iya. Dari partai. Artinya kalau dipecat dari partai otomatis PW begitu ya? Bukan PW, tapi karena dilantik. Tapi kalau dia mundur kak? Kalau mundur sama. Ya kalau dia mengundurkan diri, itu juga pengunduran diri yang kita bawa ke KPU. Oh iya. Berarti kan sama, tidak bersedia dilantik. Tapi kan artinya KPU kan sudah melakukan penetapan. Berarti mau tidak mau tanggal 9 September nanti namanya pasti disebut. Iya kan September. Begini. Ada tiga hal yang membatalkan penetapan KPU ataukah caleg terpilih. Yang pertama adalah mengundurkan diri. Yang kedua termasuk pemecatan. Berarti dia bukan lagi perpanjangan tanpa partai. Karena di DPR itu adalah keterwakilan dari partai. Ya? Dan tentu yang ketiganya mengundurkan diri, meninggal dunia. Jadi kalau kita sudah ada pemecatan, pasti KPU tidak bisa lagi. Itu sesuai dengan peraturan KPU. Oke. Okay.